Billy mana sih? Kan gue suruh ke lapas. Si Billy kenapa ya? Jangan-jangan si Billy ini lagi kena masalah. Duh. Ya ampun. Billy? Hah? Gara-gara kasus lu sama... Apaan sih kasus apa sih, ah? Yang gara-gara lu dibilang pembinur jadi sampai begini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lu jangan sujon dulu jadi manusia. Pikiran tuh harus positif. Lu tanya baik-baik, tiba-tiba lu bilang, lu kasus itu ya, Bil? Ya gua kaget lagi, ngapain janjian di sini? Gua jengukin temen gua, sahabat gua, gitu loh, ah. Gua pengen tahu kondisi dan fisiknya dia seperti apa. Siapa apakah sih? Dia ini nggak, siapa bahagia sih? Kah di dalam atau memang siapa, dia siapa? Lagi sakit? Mohon maaf, Pak. Siapa tadi namanya, Pak? Saipul Jamil. Makanya justru itu gue pengen ajak lu nih, ya. Kirain gue lu kenapa-napa, oke? Astagfirullahaladzim. Raffi Billy and Friend, no edit, no sensor. Yes, kirain bersama gua, saya Raffi Ahmad. Dan saya Billy Saputra. Di acara Raffi Billy and Friend, no edit, no sensor. Kirain gue si Billy masuk. Astagfirullahaladzim, lu mentang-mentang udah pernah masuk, tangan ya? Bukan masuk begini, saya mah. Siap, Dan. Oh, lu masih di Lido ya? Dan! Boleh jenguk. Siap, siap. Boleh. Oke, buat pemirsa Raffi Billy and Friend, no edit, no sensor, kita lihat kegiatan Bang Ipul di dalam seperti apa. Dan kita akan tanya-tanya secara langsung. Come on. Tuh di atas panggung. Bang, aneh ke Bang Ipul dulu ya. Oh. Wah, semangat ya Bang, sehat-sehat ya. Oh, Bang Ipul lu. Oke, kita goyang lagi. Bang Ipul. Dalam rangka ulang tahun Lapas ke-54. Syukuran Hari Bakti Pemasyarakatan ke-54. Kita langsung naik ke atas panggung ketemu Bang Ipul. Hidupkan pacinta bagai para pujangga, taman suram Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-54. Wow. Jadi Raffi, seluruh Indonesia sedang merayakan hari ulang tahun Lapas. Lapas, yang penting Bang Ipul sehat kan? Sehat. Bagaimana teman-teman yang semua yang ada di sini, sehat kan semua ya? Tetap semangat. Ini enggak nyangka loh. Hah? Enggak nyangka banget. Hei! Ini ada artis besar di sini. Artis besar sama artis berbadan besar yang jadi pengantin baru. Kayak gak besar aja Bang Ipul badannya. Raffi, dengar-dengar katanya Billy ngerebut istri orang. Wah, kalau gitu nanti Billy bisa nyusul Bang Ipul kesini nih. Pertanyaan saya, katanya Bang Ipul ini gue ngerebut istri orang. Otomatis taunya dari media sosial kalau gak televisi. Lalu aja di dalam lapas.
jangan salah. Emang gosip nyampe sampai sini gosip. Aduh, jangan salah. Walaupun kita di dalam lapas dan namanya informasi ini kita enggak ketinggalan. Yeay. Karena kita difasilitasi ada TV. Yang paling penting buat Bang Ibu sehat-sehat. Amin. Buat teman-teman sehat-sehat. Amin. Dan yang paling penting yang harus digarisbawahi, setiap masalah pasti ada hikmahnya, setuju? Pokoknya buat teman-teman walaupun ada masalah tetap semangat. Mudah-mudahan kalian akan berubah sewaktu mungkin ini. Amin. Tahu enggak sebenarnya? Sebenarnya seharusnya masuk penjara bukan saya. Siapa? Raffi Ahmad. Udah tau aku masuk penjara dong. Raffi, Bang Ipul kan masuk penjara karena faktor permasalahan. Iya. Gua tahu permasalahannya apa? Apa? Ngemut sesuatu. Ngemut permen. Lo pikirannya lo. Ngemut permen. Setiap masalah kan pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi gak usah apapun itu jangan pernah jadi menyesali justru. Jangan patah hati, jangan harus semangat gitu. Insya Allah doain Bang Ipul tahun depan mau bebas. Amin. Didoain. Semuanya juga didoain. Bisa jalan keluarnya bebas. Amin. Eh, kita kenalan dulu sama bapak-bapaknya. Siap. Oh ya, tunggu Pak. Kita kenal dulu sama Bang Fajar. Ini Bang Fajar. KPLP. Ya. Ini bapaknya, Bang Fajar. Di syuting dulu, syuting. Ya, salam dulu Bang Fajar. Terima kasih. Iya. Ya, ada Pak Dwi. Ada Pak Dwi juga. Ya, ada Pak Muda. Pak Muda. Ya. Ada Pak Usman. Ada Pak Wasiso. Ya. Ini bapak-bapak ini kan Raffi kan demen nyanyi. Iya. Minta nyanyi lagi katanya. Pinter nyanyi. Satu lagi. Coba. Gitu kan. Ya. Ini semuanya tayang di Raffi Billy and Friends. Sabtu dan Minggu jam 6 sore hanya di Trans TV. Ya. Jadi kita nyanyi lagu apa nih? Kereta Malam. Kereta Malam, oke? Oke. Oke. Musik. Hey. Asik. Oke, Mbak, sini, Mbak. Sini, Mbak. Raffi Ahmad sama Billy penasaran. Katanya mereka pengen ngerasain namanya nasi cadong. Nasi cadong apa? Pengen tahu? Enak gak? Pengen tahu? Makanya jadi warga binaan dulu biar tahu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Raffi. Bang Ipul, gue seneng banget sama warga binaan sini walaupun punya masalah, tetap semangat luar biasa buat kalian semua. Hey. Mudah-mudahan kalian bisa berubah, amin. Hey, kata siapa mereka punya masalah? Mereka itu cuma disuruh cuti doang. Suruh istirahat. Billy lu jangan sotong, mereka mah masalahnya udah kelar. Lu yang lagi banyak masalah sekarang. Yuk, kita jalan-jalan yuk. Yaudah, kita pengen tahu ada apa aja sih di lapas kelas 1 Cipinang. Saya sama Billy ucapin terima kasih. Teriak lu. Bilang gini, Raffi, Billy and Friend, no edit, no sensor, oke? Okay? 1, 2, 3. Raffi, Billy and Friend, no edit, no sensor. Terakhir. Siapa yang mau topinya Bang Billy sama Raffi? Jangan, nanti topi gue sponsor. Topi. Masih sih, Pi. Baru lagi. Wah, bagi-bagi topi. Wah, ya udah. Yang dapat udah. Oke, makasih semuanya ya. Saya mau ngajakin Billy dulu puter-puter keliling lapas kelas 1 Cipinang. Oke, tetap di langsung satu bang gerakan. Tadi ya rame banget, gue seneng banget sama warga binaan. Iyalah. Semangat. Lagi ada lo berdua. Sering-sering apa sih kesini? Iya. Sering-sering dong. Iya Bang Ibu, kalau kosong itu ntar main sih. Nah ini tempat pembinaan gue sama teman-teman ada di sini. Maksudnya tempat pembinaan Bang Ibu? Jadi di sini ada namanya Pink Kemas, musik, ada tampil musik. Mungkin Bapak bisa jelasin Pak. Pak Dwi. Pak Dwi mana Pak Dwi? Ini Pak Dwi.
kita jangan kasih meme ke pasar. Padui, mohon maaf sebelumnya, kata Bang Ipul sendiri kan ini tempat katanya tempat pembinaan. Pembinaan maksudnya dalam arti apa ya, Padui? Dalam arti di sini untuk mengembangkan bakat warga binaan di sini untuk bermain musik. Musik. Memang kan kalau misalkan warga binaan itu kalau misalkan enggak ada kegiatan, dibikin kegiatan sama Bapak sendiri untuk menghilangkan rasa jenuh mungkin kali ya, Pak ya. Boleh, boleh, Pak. Kita ke dalam, Pak. Silakan, silakan. Ayo, ayo kita lihat. Tempatnya keren banget dah. Wah, wow, ini studionya. Jadi Bang Ipul, yes. Masih bisa berkreativitas di sini ya? Bisa banget. Berarti Bang Ipul suaranya masih tetap konsisten cakep dong. Ya, makanya. Latihan terus di sini ya. Makanya seluruh Indonesia kehilangan gue. Betul banget. Kan suara gue paling bagus loh punya dangdut kan ya seluruh Indonesia. Apalagi Rina Nusi aja kangen sama lu kan. Tapi memang entertain itu kekurangan sama nggak adanya Bang Ipul gitu. Iya, Bang Ipul. Bang Ipul kan artis multi talentan gitu. Talenta. Bisa nyanyi, bisa acting, bisa bikin rusuh. Dan di sini gue sempat bikin lagu di karya apa namanya diciptain sama Dorce Gamalama. Coba gimana judulnya? Judulnya Manusia Biasa. Coba nyanyi sedikit. Sebagai manusia biasa, ku pasti ada salah dan dosa, dan takkan luput dari segalanya. Panjang. Kalau pengen tahu nonton di YouTube ada. Punya masalah. Nah, masalah itu pasti ada hikmahnya. Bang Ibu, udah berapa lama di sini, Bang? Aku udah 2 tahun lebih 2 bulan. Jadi semua total? Totalnya insya Allah tahun depan udah bisa mulai. 3 tahun. Amin, ya Allah. Sudah mulai bisa untuk mengurus kepulangan. Nanti kalau keluar berkarya lagi dong. Insya Allah udah disiapin. Udah maksudnya udah mempersiapkan diri. Makanya kita di sini sebagai warga binaan tuh tidak boleh pasif ya. Jadi harus aktif. Terus juga yang punya kebiasaan apa namanya punya talent apa kayak gue kan nyanyi di sini disalurin. Terus yang bisa masak ada juga. Ada di sini ada kuliner gue enak banget. Ada bakmi. Coba lihat yuk. Mau. Gue bayarin. Wih, mantap. Masih banyak duitnya Bang Ipul. Tapi tunggu dulu ya. Iya, tenang aja Bang Ipul. Selama di sini enggak ada penghasilannya, gua tahu. Ya, Bang Ipul. Sabar ya, Bang Ipul ya. Sabar ya. Mudah-mudahan mereka pulang dari sini. Amin, mudah-mudahan cepat pulang bisa menghasilkan sesuatu lagi, rezeki lagi. Biar berlimpah sesuatu lagi. Mudah-mudahan amplopnya gede ya. Yuk, makan yuk. Iya, ini bapaknya Pak Usman. Ini beliau yang membimbing kita, Pak Usman. Oh, jadi pelatihan kuliner ya, Pak Usman. Iya, ini nih kuliner. Ada bakso, mie ayam sini. Ini ada batik juga ada. Ada batik. Coba kita cobain boleh enggak? Boleh, cobain yuk. Kita cobain yuk. Assalamualaikum. Bakso. Boleh, Pak, bakso, Pak. Mie ayam. Pedes ya, Bang? Asik. Ada gorengannya juga, Pi. Enak banget tuh gorengannya tuh. Kita sambil duduk kali Bang Ibu. Boleh. Bang, sini Bang. Bang Ibu di tengah dong. Sambil nunggu baksonya. Iya. Di sini ada bakso, ada donat. Donatnya enak banget. Ada tempe goreng enak banget. Berarti lapas itu gak seseram apa yang kita pikirkan ya, iyalah. Kan? Di sini kan tempat orang untuk ya memang ya namanya kan kalau misalnya terkena hukuman, tapi di sini juga harus menjalani. Hidangan. Tapi di sini kita dibina. Dibina, bukan dijolimi, bukan dipojoki. Dibina, minta tisu gak? Dibina supaya kitanya menjadi manusia lebih baik lagi. Yang berguna lagi. Bagi nusa, bangsa, negara dan agama. Betul. Bang Ipul, yes. Gimana Bang Ipul? Apa sih yang Bang Ipul rasain selama di sini dan kan gini Bang Ipul kan sebelum terkena masalah itu kan Bang Ipul seorang superstar. Amin. Seorang mega bintang. Betul. Tapi saat Bang Ipul masuk di sini, Bang Ipul menjalani hukuman kan atribut Bang Ipul sebagai artis kan dilepas. Copot dulu. Jadi berbaur dengan masyarakat di sini dengan berbagai macam kalangan, dengan berbagai macam sifatnya. Apa sih yang pertama kali Bang Ipul rasain, nangis atau gimana? Udah pastilah nangis, kayak enggak percaya juga tuh waktu pertama kali juga di apa? Masuk di kepolisian tuh ya, itu sempet nggak percaya Vi gue kayak bang bener-bener nggak percaya deh, pokoknya nggak ada rasa nggak percaya deh kok bisa campur aduk kayak sedih segala macam. Iya pokoknya udah bener-bener kayak orang bengong dulu gitu, kayak nggak percaya gitu, tapi akhirnya lama kelamaan ya gue harus terima, harus ridho dengan keputusan, ini kan keputusan Allah. Betul ya kan? Banget.
kalau bukan dari bukan karena bukan kehendaknya ya nggak mungkin terjadi juga. Setiap masalah manusia yang hidup di muka bumi ini udah tangannya Allah kan. Sudah menjadi garis. Ya. Alhamdulillah. Potong dulu ya ngomongnya bentar. Gak apa-apa, ya. Itu ini ada kita cobain kali ya. Ini orang bikinan warga binaan Pak. Luar biasa. Wih masih anget banget Pak. Ini rasanya nggak kalah sama yang di luar. Wah, ini pakai bedak ya? Bedak. Bedak. Gula ini, gula bubuk. Ini gula. Gula. Kita kan kangen sama Bang Ibu tiap apa-apa nyanyi. Sekarang tiap apa-apa jawabnya nyanyi ya. Oke. Bang Ibu, tapi Bang Ibu keadaannya sehat kan? Alhamdulillah. Wa syukurillah. Bang Ipul, ya. Bang Ipul kadang kangen gak sih sama teman-teman yang di luar sana? Aku rindu. Bang Ipul pengen ketemu sama kangen sama Dewi Persik gak sih? Kan Dewi Persik nikah kemarin, sempat kenalin gak? Dia udah nikah ya? Dia udah nikah. Mami Dewi Persik udah nikah, Mami. Ya, udah tahu. Sempet gak Mami Dewi Persik datang ke sini? Dia sempet datang di sono. Waktu itu dia datang sama, dulu itu masih jadi asistennya. Asistennya? Iya. Yeah. Lu gak nyangka ya? Gue gak nyangka. Itulah makanya Allah itu kan mengangkat derajat atau menurunkan derajat itu kan. Tapi lu cemburu gak sama lakinya sekarang? Ingin ku bunuh pacarmu. Suami, itu suami. Bercanda bro. Tapi gimana? Sempat kenalan ya, juga? Pokoknya Angga. Gue senang sempat kenal sama Angga waktu di rutan. Waktu itu pernah bilang, Pipi ini kenalin ini asisten Mami. Oh, masih panggil ya. Papi? Iya kan memang panggilnya Mami. Iya kan udah pisah. Iya kan silaturahmi mah sebutnya nama aja apa-apa. Iya, jadi ya apalah arti sebuah nama kali ya. Cuman sebenarnya cuman menghormati aja gitu. Jadi sempat di sono kayaknya pas udah menikah sih kayaknya. Mereka berdua udah bikin perjanjian kali, nggak boleh saling. Nggak boleh saling apa? Ya mungkin namanya orang ya punya perjanjian. Kalau sama Nagita kan punya perjanjian, lu jangan nemuin Ayu Ting Ting ya, lu kalau nemuin Ting Ting. Ya. Bang Ibu kok tahu-tahuan kok kan gua bilang kita boleh di penjara, tapi kita harus pinter. Bang Ibu percaya nggak kalau Arapi ini sama Ayu Ting Ting? Ya kenapa nggak percaya? Lah kok bisa bilang gitu? Dia bilang aja tadi di panggung boleh 4. Boleh empat. Lu makanya jangan mau kalah, jangan satu, rugi. Ya justru itu, kalau bisa lu jangan ngomongin. Jangan ngomongin gue, jangan ngomongin Billy. Lu aja dulu kawin dah, lu aja gak kawin. Ntar dulu, pulang dari sini lah, udah disiapin.